Be strong. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Wishcat. Miau miau miau. Hari ini kita akan coba bermain game berjudul Where Cards Fall. Game ini merupakan game puzzle menggunakan kartu. Game ini sebenarnya sudah ada di iOS dulu ya, di handphone ya. Sekarang sudah dikeluarkan untuk PC. Bagaimana permainannya langsung kita mainkan teman-teman ya. Oke, ini tampilan awalnya langsung memang seperti ini teman-teman. Jadi dia nggak ada option, nggak ada apa. Ini dia ada WASD. Saya nggak tahu dia WASD ini untuk jalan atau kita bisa pakai mouse aja. Kita coba klik aja ya. Ternyata tidak bisa diklik teman-teman. Harus pakai WASD. Oke, tetap harus pakai keyboard ternyata. Oke, kartunya muncul ini. Apa ini? Kalau diklik? Oke. Last one. Kenapa itu waktu dia kecil atau gimana ya? Oke. Ini mouse-nya buat apa ya? Ini saya masih jalanin pakai ini ya, pakai keyboard ya. Ini saya nggak tahu mouse-nya buat apa. Kita nggak bisa diklik. Oke, ini waktu dia kecil sepertinya ya. Press the space bar to jump over all small gaps. Oke, pakai space bar ya. Ini buat apa? Oke. Jalan lagi, space bar lagi. Nggak bakal jatuh kan? Press the left shift key to climb down. Oke. Klik and hold the left mouse button. Oke, kita klik dan hold ya, mouse klik kirinya untuk mengambil kartunya, deck of cards-nya, and move them around. Coba kita coba ya, kita hold. Oke. Oh. Klik and drag the right mouse button to spread out the deck of cards. Ini kan kita sambil pegang ininya. Gimana? Kok jadi begini? Kalau yang tadi klik kiri sepertinya untuk pindahinnya kemana-mana. Kalau klik kanan itu membuka decknya teman-teman. Ini kita buka jadi seperti ini. Coba kita lewatin ya. Oke. Klik on the side of a house of cards to collapse it. Oh, kita klik buat collapse teman-teman. Oke. Yang klik kiri itu untuk kita pindahin. Coba kita pindahin ke sini ya. Terus kita buka ya. Di sini bisa? Coba sekarang kita naik ya. Bisa lompat nggak kita? Oke, bisa teman-teman. Oke. Ini dari siapa? Itu kita sendiri ya teman-teman ya. Oke. Coba kita buka ya. Oh, sepertinya terlalu jauh. Kesini dulu. Kita buka, lompat. Move the cards to a corner, ke sudut, click and drag with the right mouse button to the opposite corner to fill the entire space. Maksudnya gimana? Move the cards to a corner. Ya, ke sudut misalnya ya. Lalu click and drag dengan kanan to opposite corner to fill the entire space. Coba-coba.
Kita taruh sini ya. Lalu kita klik kanan dan kita panjangin. Oh, bisa sampai full, teman-teman. Oke, oke, oke. Kita bisa sebar sampai full ini kartunya. Ternyata ada banyak ya. Oke. Ini mungkin dia lagi di taman atau di apa kali ya. Coba ini di corner lagi, kita buka sampai besar. Oh, ini bisa nggak bisa kayaknya, bentar. Kita ke corner dulu ya, ke corner dulu kita gedein. Oke, kita pindah dulu ke sini. Oh, oke. Sebentar, ini kita collapsing dulu ya teman-teman. Ini collapsing dulu. Kita bawa ini ke sini ya. Kita buka. Yang ini juga kita buka. Oke. Kita bisa lewat teman-teman. Hero ni to su. Oti faga wu ni tu. Amsa esa. Biska. Rido suifa. Ecostria fila. Vito rife. Kaivo. Dosabi si wako. Garobi jinja wa. Oke. Kita keluar ya. Oh, ini bisa di-collapse nih teman-teman, ini bisa di-collapse. Tujuan kita itu kayaknya untuk ke sini nih. Yang ada kartu ini ya. Tapi gimana caranya? Coba kita nanjak dulu ke sini. Oke. Okay. Oh. Kita nggak bisa lewat teman-teman, kita nggak bisa lewat, bentar-bentar. Kita jangan buka terlalu besar, kita bukanya kecil aja coba. Eh, nggak bisa ya? Oke, kita kolapsin. Kita kolaps, kita lewat sini. Oke, ya. Nah, ini baru bisa nih. Kita buka ya. Oke. Ya, apa maksudnya kerja jadi itu ya. Tukang masak ya. Di tempat apa itu? Itu apa, sosis ya kali ya? Sosis apa burger ya? Wop. Ya. Oke, seperti dia cerita mengenai kenangan-kenangan dia kayaknya ya. Oke, ini balik ke rumah. Ada siapa itu? Ini siapa nih teman-teman? Oh, ada yang ngintip. Yorba, Dofi? Oke, kita lanjut lagi permainan kita, teman-teman. Oke. Oh, ini nggak bisa. Yang ini nggak bisa dipindahin ya, teman-teman, ya. Yang ini. Nggak bisa kita apa-apain. Mungkin memang nggak perlu kali ya, kita coba dulu ke depan ya. Oh, apa ini? Dikasih. Oh, ini tempat itunya.
Ini kalau di atas itu kita cuma bisa drag sampai di sini aja. Berarti ini sebenarnya tidak bisa diapa-apain teman-teman ya. Yang ini yang bisa kita mainin nih. Tapi gimana cara sana ya? Ini juga nggak bisa ke sana, itu pasti ya. Kalau kita buka gede kecil doang, jadinya satu teman-teman. Gimana ya sebentar? Oh, bisa naik ini kali. Ini kan panjatan ya, ini panjatan ya. Nggak bisa ya? Oke, bisa teman-teman ini. Oke, sekarang kita taruh di tengah sini ya. Nggak bisa. Bentar. Berarti nggak bisa diagonal, teman-teman. Kalau ini ke sini. Oke. Kita naik ya. Oke. Ini kita kolapsin dulu. Kita drag di sini. Sampai atas nggak dia? Oh, dia nggak sampai atas, teman-teman. Apakah ada berhubungan dengan bawah ini? Apa ya? Kita bisa ke bawah nih. Kita coba dulu, teman-teman, ya. Ini masuk sini bisa? Nggak bisa masuk ternyata, teman-teman. Coba ya. Kalau kita ada di bawah kartu ini, bisa nggak? Oh, nggak bisa. If you stuck, select the light in the menu for a hint. For a hint. Coba kita cek dulu klik ya sekali. Kita coba fitur ini dulu ya. Fitur ini. Oh, ini nggak kelihatan lagi. Bentar. Nah, ini ya. Ini fiturnya, coba kita hint. Another hint will be available shortly. Hah? Maksudnya apa? Oke, ngerti. Nah. Tapi ini kejauhan ya, bentar. Oh, bentar. Salah teman-teman. Ini gimana kolapsnya ya? Ini kolapsnya kita di sini aja. Tapi nggak bisa ke sana ya. Oh, bentar, taruh dulu di sini. Ini kita kolapsin dulu. Kita taruh sini teman-teman. Nah, kita gabung di atasnya decknya. Nah, oke, kita kolapsin. Kita pasang di sini. Nah, benar teman-teman. Hap. Tapi tadi hintnya buat apa ya? Kita klik nggak ada apa-apa ya? Skush. Bifzito. Oke. Sekarang hujan ya. Oke, kita harus naik ke atas sana, teman-teman. Tapi bagaimana caranya? Oke, ini sejajar sih bisa ya. Tapi gimana caranya dia? Kita kolaps dulu ya.
Oh, nggak bisa, cuman bisa main di sini, teman-teman. Apa ada hubungan dengan di sini? Coba ya. Dia kasih ini buat apa? Apa jebakan atau apa ya? Kita bisa naik ke atas sini ya. Sekarang kita pakai ini. Oke, sekarang kita collapse. Kita collapse, kita gedein. Diagonal nggak bisa, diagonal nggak bisa. So, gimana caranya supaya... Ini kan nggak bisa naik ya, pasti ya. Oh, ini ke sini? Oke, berhasil juga teman-teman ya. Kenapa dia? Makanya sama sendirian dia. Terus dia bicara sama siapa itu? Yorba, we done. Siapa itu? Ini bukan game horror kan? Oke, kita kolapsin dulu. Oh, nggak bisa berarti. Ini nggak apa-apa, berarti emang tidak terpakai ya teman-teman. Oke. Yang pasti kita harus naik harusnya ya. Karena nggak bisa kemana-mana lagi nih. Oke. Bentar, ini lantainya, ini lantai 1, lantai 2, dan ini lantai 3. Kita ada di lantai 1. Gimana caranya ini bisa? Oke. Nah, gimana cara bisa ke sana? Kalau ini kita collapse, kita jadikan begini. Bentar ya, kita coba dulu teman-teman ya. Kita ngungsi dulu ke sini. Oh, kartunya nggak bisa numpuk, teman-teman. Kartunya ini nggak bisa numpuk. Yang bisa pindah itu kan cuma ini nih, lantai 2 ya. Bagaimana dia bisa pindah ke lantai 3 ya? Bagaimana yang ini itu bisa satu sama lain ada di sini? Itu yang saya agak bingung.
Coba. Tapi tetap kalau ini kita coba bangun sampai ke sana, ini tetap aja dari tadi juga bisa ya ini ya. Ini bisa pindah sana, bisa kita ke sini nih. Tapi tetap di level yang sama. Dia nggak bisa nanjak, teman-teman. Coba kita balikin dulu seperti ini ya. Kita balikin dulu. Ini sepertinya udah benar di sini sih harusnya. Tapi nggak tahu kalau bisa dipakai buat yang lain ya. Kalau kita tumpuk. Oh, kalau tumpuk tetap dia keluarin, teman-teman. Dia nggak boleh berdua. Oke, sebentar teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini coba sekali lagi ya. Kita coba ya. Oke. Seperti bisa. Bentar. Oh, nice. Ayo, lanjut. Oke, sip. Arcade nih, main arcade ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Oke, kita harus ke sana, teman-teman. Kita buka ini ya. Kita naik. Beda lantai, teman-teman. Ini beda lantai. Bentar. Beda lantai nih. Ini bisa naik gak sih kalau ini? Oh, bisa. Oke, kita buka di sini satu. Kita jalan dulu ke sini ya. Nah, terus bagaimana ini bisa jadi double di sini naiknya? Bentar. Kita bikin landasannya. Oke. Ini jadi di sini. Ini kita buka. Kok nggak bisa bukanya? Kecil banget. Hap, oke. Yes. Fila. Silci, Fila. Lee. Nanti cari untuk peralatan gambar ini ya.
melukis ya. Vito rife. Kaivo. Oke. Oke, kita harus mencapai tempat itu teman-teman ya. Paling atas ini berarti berapa level nih? Coba kita buka isi dulu, kita naik pelan-pelan. Oke. Kita buka, ini kita buka juga. Oke, sekarang yang paling tersusah adalah bagaimana ke sananya. Oh, di sini nggak bisa ya? Kalau miring nggak bisa ya? Oke, kalau miring nggak bisa. Terus bagaimana numpukin ke sananya ya? Oke, itu pasti dibuang kalau begitu. Sebentar teman-teman, kita coba lagi. Gimana kesananya ya? Bingung. Di tempat miring nggak mungkin. Sebentar teman-teman ya. Oke. Ini gimana di caranya lantai 2 teman-teman? Oh. Bentar-bentar collapsing dulu. Bisa ya ini ya. Gimana cara ini pindahin ke sana nih teman-teman? Masih bingung saya. Oh, bisa. Kejauhan, gimana lompatnya kita? Ini bisa nih, caranya begini nih, bener nih. Tapi ini gimana ya? Ini gede banget soalnya. Bagaimana caranya ini bisa dibuat untuk dia manjat begini? Oh, ah. Oke, sip. Ini kembang api ya teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini apa? Mimpi. Loh, kemana nih? Nggak bisa. Oh, kalau mimpi ini beda ya teman-teman nih. Mimpi itu dia nggak jeblos ke bawah, jeblos ke awannya ya. Gimana caranya ini turun ya? Ini nggak bisa, jadi harus di sini. Tapi sebenarnya mau nggak mau sih kita buka di sini teman-teman sih. Kita bisa lompat ke awan nggak sih? Nggak bisa ya? Kita harus lompat ke awan teman-teman. Kalau kita buka lagi di sini, tuh. Oke. Kita collapse. Oke. Kita collapsein lagi. Sekarang bagaimana caranya sampai ke sana? Coba kita naik dulu deh. Satu sih kayaknya udah pasti di sini, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana caranya ini bisa ke sana? Atau begini. Ini di sini ya, supaya nggak jatuh. Oke, supaya nggak jatuh, bener, supaya nggak jatuh. Sip. Lanjut, kita keluar dari mimpi kita, teman-teman. Credo. Rifa. Lulu. Credo. Domasa. Okay. Ntar, kita kolaps dulu ya. Kita kolaps. Kolaps lagi. Oke. Ini sekarang sejajar. Taruh di sini. Ambil ininya. Naik lagi. Oh, iya ya. Kalau ini nggak bisa ya. Kalau di kita buka di atas awan nggak bisa teman-teman. Kalau kita buka setengah tadi bisa kan ya. Nah begini. Kenapa? Oh karena dia goyang teman-teman. Nah, itu tuh gimana ke sananya, ke sebelah sananya ya? Oke. Okay. Oh, bentar. Kita buka dari sini teman-teman supaya ada tahanannya ya. Bentar ke sini. Bukanya ke sana. Loh, tapi nggak nyampe sana ya? Bentar.
Ini kan ngebukanya cuma bisa kotak nih teman-teman. Kalau cuma bisa kotak. Apa di sini bukanya? Gak bisa, kita gak bisa buka ini. Kayaknya enggak deh, enggak di sini deh teman-teman. Kalau kita buka di sini pun dia enggak bisa kembang karena di bawahnya enggak ada itunya. Kalau kita buka di pojokan sini, ya dia bisa masuk memang. Tapi kesananya gimana caranya ya? Gimana caranya kesana teman-teman? Bentar, Wiskat pikirin dulu ya. Apa ada hubungan dengan yang ini gak ya? Bentar-bentar, kita buka ini dulu. Oke. Oh. Sip. Sochi. Credo. Norvo. Kalau dia kok nggak main keluar, itu lagi main kembang api. Bukannya beli kembang api ya teman-teman ya. Ya apa ya, masih nggak ngerti loh. Garo, Misumi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Waduh, dia masih mimpi aja. Oke. Oh, kita masih belum bisa ya. Oh, oke. Ini bisa ke sini. Kita itu bisa injak awan gak sih? Bentar, bisa injak awan gak sih? Kita gak bisa injak awan teman-teman. Oke, kita kesini dulu. Kita buka satu, taruh sini. Gitu kali ya. Bener gak sih?
Kita tumpukin lagi. Oke, sip. Di kelas nih, kelas apa, kimia ini ya, ada DNA-DNA-nya sama senyawa-senyawa ini. Ini apa, biologi juga kali ya, ada tengkorak-tengkoraknya. Kok bisa berubah jadi segitiga gini? Oh, kalau segitiga bedanya teman-teman. Ini kan kotak ya. Ini kotak nih. Kalau kotak jadinya kotak. Kalau segitiga jadinya segitiga. Bisa kalau segitiga bisa manjat enggak? Oke. Tapi enggak bisa ya. Kesana gimana ya? Tapi yang kotak ini nggak bisa kebuka teman-teman kalau cuman begitu doang nih. Ciut, ngegrosor ya. Oh, bentar. Kita gedein dulu. Lompat. Oke, sip. Nah, lalu ini gimana? Oh, tukeran. Ini jadi base-nya. Lalu ini kita buka, jadi ini. Nah, kita lompat, bisa. Ngegelincir kan? Oh, nggak gelincir deh, ngegelincir dia. Oke, sip. Dia lagi gambar-gambar teman-teman ya. Ini kelas gambar kali ini. Dia kan suka tadi sempat ke tempat lukis-lukisan ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini ada dua yang segitiganya teman-teman. Kita gimana cara naik ke atasnya? Dua segitiga. Bentar, kita buka di sini. Oke, bawa naik ke sini. Sorry, lupa. Ah, kita buka di sini ya. Gimana caranya nih? Oh, bisa nggak ini? Oh, bisa naik teman-teman. Ke ini ya nih, ke curaman ya? Enggak tuh, bisa naik. Oh, bentar. Kita naik, tapi kita ngegelincirnya di ini nih, di jendelanya. Oke, baru kita bisa ke sana ya. Kok nggak mau sih? Entah kenapa saya susah banget ngarahin ke sana ya teman-teman. Iya, nggak bisa saya ngarahin ke sananya. Agak sedikit aneh.
Coba pakai yang ini, saya coba mau jatuh di deket itunya ya, deket ini ya. Nah ini nggak bisa kayaknya, kayaknya memang nggak bisa teman-teman. Bagaimana nyampe di sananya? Apa jadi buka yang gede-gede ya? Kalau gede-gede dia gede banget. Nah. Gak sama ya tapi. Ini cuma dibuka dua ya. Kalau kita buka tiga. Ah, ampun dah. Terus ini bawa ke sana. Oh, ntar. Ini kecilin dulu. Buka segini aja. Ntar. Kita buka di sini ya. Kita buka cuma 2 biji aja. Jangan 2 biji ya. 3 kali ya. Kita buka 3 segini. Ini kita buat naik ke atas. Loh, yang ini dibawa naiknya gimana? Sebentar teman-teman ya, saya pikirkan dulu. Harusnya udah benar ya teman-teman kalau berapa perhitungannya ya. Ini tapi orangnya gimana naiknya? Coba-coba. Oh, ini sengaja ketutup ya. Kita nggak bisa arah-arahin ini ya. Oh, pantas ketutup, sengaja dia. Nah, terus ini gimana cara naik ini? Ah, astaga, crash. Sip. Ya kok dia gak main, jadikan handphone mulu. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, kita ke paling atas ini ya. Nah, kita bisa naik sini nih. Sekarang udah ketahuan bisa cari kalau di sini. Oh, ini buka dulu ya. Loh kok? Ini nggak bisa. Oh, dia nggak bisa manjat teman-teman kalau begini. Waduh. Bentar, turun dulu teman-teman, turun dulu. Kita tuntun dulu ya. Mungkin ada yang salah. Bentar. Ya, nggak usah gede-gede. Astaga, kesini aja. Lah, terus ini gimana? Kok ini memang nggak bisa di...
lompatin teman-teman. Ini mungkin kolam renang kali ya, nggak bisa lompat kita. Oke. Bentar, kita tunggu dulu. Kolapsin dulu. Kita buat pakai ini sebagai base-nya. Tapi gimana cara kesananya? Diputer ini ya, ini arahnya nggak usah diputer ya. Oke, ini tinggi banget ya teman-teman. Jangan setinggi ini. Sebentar teman-teman. Tuh, bingung. Gimana ya? Apa orangnya naikin sini dulu ya? Tapi gimana cara naikinnya? Coba aja gedein ya. Oh. Oke, terus. Ini pasti diturunin, yakin pasti diturunin. Apa tukeran ya? Tukeran coba. Ah. Oke. Sip. Meskipun itu hoki-hoki juga ya. Kola kola amsa isaha brenbar ni va kanaba. Plito rife kaivo laba mulu linu ra jilong wu tu wa ho. Plito rife Kaivo. Kita lihat teman-teman ya. Ini teman-teman kalau ada yang tahu nih ceritanya gimana coba info ya. Ini aku saya masih bingung nih. Lani Vatu. Sebenarnya sih dia cuma flashback doang, memori-memori dia ya, tapi nggak tahu tujuannya itu apa, mungkin di akhir baru dikasih tahu kali. Jadi penasaran mainnya. Hmm.
Romy. Oh, ini pesta prom kali ya, pesta prom. Oke. Fitzti maki griba. Nobel. Obega? Tolo, tufa. Reisevel? Lassa, Norbel? Okay. Itu temen yang tadi putus berarti ya, sama temennya satu lagi ya. Oke, ini di dunia mimpi lagi teman-teman. Oh, ini pasti disuruh keluarin, gimana caranya ini keluarin. Oke, sebentar. Gimana bawa itunya? Oh, ini oke. Okay. Oke, okay, kita sudah bisa naik. Oh, tapi gimana kita naik ke sononya? Oh iya, kita nggak bisa lewatin itu ya. Lewatin apa namanya? Oh, bentar dong. Berarti jangan-jangan yang ini. Yang ini yang dibuka. Nah. Oke, okay. Habis itu bagaimana caranya kita ke sana? Saya. Oh, ini bisa ke sini. Pasti ada caranya supaya dia. Bentar teman-temannya, saya pikirin dulu, ini mabok ini bener. Ini gimana caranya supaya kita bisa naik ke sini teman-teman ya.
Oke, terus naiknya? Oke. Oh. Nah, terus? Coba kita bikin di tengah-tengah ya. Enggak, bukan. Duh, gimana kesananya ya? Kejauhan, teman-teman. Nah, gimana tuh? Wah, tiba-tiba berhasil. Oke lah, gak apa-apa lah. Tiba-tiba dia berhasil aja, teman-teman. Hero Nito Su. Otifaga Wu Nitu. Dosabi Si Wako. Garobi Jinja Wa. Ni Avino. Okay. Pasti kita harus kesini dulu nih. Sebentar, teman-teman. Loh, oh, sampai kaget banget tadi ada yang ada tiga kok jadi sisa kurang satu. Tukernya coba ya. Bisa enggak lewat sini? Gak bisa, teman-teman. Bentar. Ini kan 1, 2, 3 lantai ya. Thank you.
Coba bentar teman-teman ya. Gimana teman-teman bingung jadinya. Sebentar ya, harap bersabar karena ini pusing. Bisa naik nih ya. Oke. Lompat dulu. Gimana cara kesana? Bentar. Oke, ini bisa naik lagi. Lompat dulu. Loh kok bisa? Lah gue di sini gimana caranya turunnya? Oh, pencet yang itu teman-teman yang pertama kali dia kasih shift itu yang turun. Astaga. Oke, lanjut. Promi. Siapa sih? Nggak jelas banget deh ini. Neo. Oke. Okay. Oke, suruh ke sana ya teman-teman ya. Oke, okay, ini pasti kita harus angkat kartu. Kalau angkat kartu kayaknya nggak pakai ini deh. Bentar, kita naik satu lantai dulu ya teman-teman ya. Ini bisa gak sih? Oh enggak, beda lantai loh ini. Ini beda lantai loh. Oke. Okay. Mas, masih tunggu dulu gak ya? Bisa begini. Nggak bisa. Coba kita pakai hint ya teman-teman ya. Hintnya gimana ini? Ini agak pusing. Hintnya itu apa sih? Dikasihnya apa sih? Oke.
Kita suruh bikin, oh kita suruh bikin sana teman-teman. Ya, bukan di sini berarti. Di sini bikinnya. Terus? Oke. Oh, bentar. Kita sini. Loh. Bukan ya. Sebentar teman-teman. Gimana kita ke cara ke sana ya? Masih bingung loh. Ini kayak kita harus ke sini teman-teman. Pasti harus ke sini nih. Tapi lantai berapa sih, jadi bingung gitu. Tuh kejauhan. Gimana caranya ya? Emang bisa gak sih? Mabok teman-teman nih, kenapa bisa dia lompat ke sini ya? Agak bingung juga. Oke, ini sekarang bisa gak? Majak sana. Gak bisa. Padahal ini udah sejajar ya, udah sejajar loh sih. Gak bisa ya, kenapa ya? Kalau ini? Gak bisa juga. Itu bisa manjat ya, bingung. Ini gedein kali ini. Aduh, bingung loh. Membingungkan sekali. Sangat-sangat membingungkan teman-teman. Aduh. Kacau ini game. Bagus ya, ini gamenya bagus nih. Oke. Oke. Ya teman-teman, untuk hari ini sekian dulu videonya ya. Ini gamenya agak-agak, bukannya agak ya, ini memang game puzzle ya. Jadi agak pusing ya mikirinnya. Nanti saya akan coba di part 2-nya. Ini saya akan, setiap sekali masuk saya akan coba dulu. Nanti setelah kurang lebih akan ketemu
jalannya, baru saya akan record lagi ya supaya jadi nggak kepanjangan. Ini kita baru berapa biji, udah sejam lebih nih ya. Nanti untuk next di partnya saya akan coba sebisa mungkin saya kerjakan dulu, baru nanti di kita coba ini ya, kita coba bagaimana penyelesaiannya ya di setiap puzzle-nya ya, supaya nggak kelamaan teman-teman kita recordnya. Oke, buat teman-teman yang terhibur jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di next video. Dadah.